Informasi lainnya, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, lakukan safari politik dengan meminta doa restu saat kunjungi salah satu ponpes tertua di Klaten, Jawa Tengah. Gibran pun mengaku siap menghadapi masa kampanye Pilpres 2024. Gibran Rakabuming Raka kunjungi Pondok Pesantren Al-Mansur, Popongan, di Desa Wadung Getas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa malam. Selain bersilaturahmi, Gibran juga meminta doa restu maju di Pilpres 2024. Sementara itu, menjelang masa kampanye, cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka menyebut semua persiapan sudah dilakukan. Persiapannya gimana, Mas, untuk kampanye ini, Mas? Enggak ada persiapan khusus, tinggal datang aja. Ambil cuti atau gimana, Mas? Ambil cuti atau gimana untuk persiapan kampanye? Persiapan kampanye ya nanti ya.